Yang goreng mana? Ini. Yang nyoba ini berarti. Oke, siap. Oke. Okay. Yang ini. Oke, okay, berarti dibedain aja, Pak De. Oke, okay, guys, ya. Baik, ya. Di sini ketemu sekte baru namanya Sekte Toprak Indomie yang sempat viral kemarin. Oke nih guys, penasaran sama si rasanya nih guys. Seneng pedas. Pedas boleh Pak De. Yang ini pedas. Ini? Ini sedang aja. Sedang berapa Pak De? Sedang gini. Tambah lagi satu lagi. Yang mana ini? Oke. Okay. Saya empat aja deh Pak De. Nah, ketemu okay. Sini Indominya itu ada Indomie rasa apa nih Pak De? Indomie biasa. Ya, biasa sama Indomie rendang. Jadi bisa di request ya teman-teman. Telurnya ada dada, ceplok, bulat. Oke, saya telur ceplok bulat. Hah? Ceplok bulat. Ceplok bulat, cepat. Bulat satu berarti ada dua. Ente ceplok atau gimana lu? Ceplok atau bulat? Ceplok. Ceplok. Oke. Okay. Boleh saya juga ceplok. Oke, siap. Nih bumbunya saya keluarin semua. Oke. Okay. Ini terinspirasi dari mana Pak De? Ya insya Allah saya ketemu nih. Coba-coba. Oh, coba-coba gitu. Awalnya. Ya, ya, coba-coba. Begitu iseng-iseng. Alhamdulillah. Banyak yang suka ya. Banyak yang suka. Lokasi di mana Bang? Ini lokasinya di Pasar Lama Tangerang ya. Iya, Pasar Lama Tangerang depan BCA patokannya. Bang BCA. Bang BCA, nama usahanya apa pada ini? Toprak Indomie pakai telur. Toprak Indomie pakai telur. Iya. Oke. Ini topraknya masih pakai kupat ya pada ya? Masih. Jadi kayak lebaran sih ini. Yohe, yohe. Salam dari Sarawak. Oke, siap. Bang Vicky Adrianto, salam dari Jakarta. Mantap nih guys. Tuh, ini aromanya, aroma jeruk limau mantap. Ijarin dong, biar mantap. Nah, siap, jadi guys. Siap, Pak De. Ini malam minggu habis maghrib udah rame aja nih, Pak De. Iya, tadi habis sholat sih dari sini. Berkah ya, Pak De, ya? Habis sholat maghrib dulu. Yang buka jam berapa, Pak De? Habis sholat asar, saya. Buat asar, buka. Jam 4-an berangkat, saya. Jam 4 berangkat, berguna-guna, tapi jam 4.30, jam 5 lah. Alhamdulillah sih udah begitu nyampe juga udah ada yang mesen. Alhamdulillah. Ini kacangnya. Kacangnya tuh Pak De. Kacang apa tuh Pak De? Kacang giling. Kacang giling. Ada campuran nggak? Ada. Ada. Ada iko, ada gula, ada kacang mede. Oh banyak banget Pak De. Berapa pakai kilo? Kacang mede juga? Iya ada. Wow itu berarti mantap nih racikannya. Mau nyobain apa gimana? Hah? Nyobain makan ya, cemil. Nyobain nggak? Mau nggak Pak De? Nyemil silakan nggak apa-apa nggak? Aduh, Pak De barang sama jajan rendang. Gimana nih? Bismillah. Gimana rasanya? Enak. Kalau lagi dibumbuin, belum dibumbuin aja rasanya gimana? Udah kusal di mulut ini saya. Enak ya Bang, harganya berapa? Harganya berapa Pak De? Ada yang nanya tuh. Ini toprak Indomie, kalau komplit 28. Harga standar. Dibilang mahal nggak mahal, dibilang murah nggak murah, sedang gitu. Oke, ini harganya Rp28.000 ya, komplit pakai Indomie sama telur. Ini kalau malam minggu target buat berapa porsi Pak De? Kira-kira bisa nyampe sih Indomie bawa 3 itu. 3 dus? Hmm. 3 dus Indomie rendang yang 2 dus yang ini 10. Ada kuning atau bening? Apa tuh? Langsung. Wih, mantap nih. Goyang Pak De. Ser. Ini ketoprak mana Pak De? Cirebon. Cirebon. Iya. Berarti udah berapa lama nih jualan kita? Jualan saya ada 2005. 2005. Udah lama. Tapi selama masih ketoprak biasa. Keliling tuh dulu. Hah? Keliling dulu. Enggak. Di sini. Jadi dulunya di sekolah BKD, pegadaian. Pagi berangkatnya saya dulu. Jam 10. Jam 3 pindah sini sampai malam.
Itu Indomie kembali. Nih, telurnya yang kita ambil dulu. Telur. Wih, endoknya banyak juga, Pak De. 7 kilo. 7 kilo sehari habis, Pak De. Kalau Sabtu Minggu 7 kilo saya ambil. Mantap, ya, kalau Sabtu Minggu kalau biasa 4 kilo, 4 kilo setengah. Kalau biasa. Kalau malam Minggu kita ngambil 7 kilo. Kalau persediaan begitu ada 100 kurang lebih. Mantap, Pak De. Digoreng dadakan. Dadakan semua telurnya. Enggak kita langsung jadi enggak. Menunya langsung dadakan semua. Indomie di depan ada yang masak. Tapi gorengnya di depan ya. Oh, no, depan. Selamat ya. Oke. Okay. Ini dia. Ketupatnya bikin sendiri pada apa beli? Simpel aja lah. Ya, yang simpel-simpel. Ini togenya. Oke, okay. Ini obat penyubur ya, Pak. Iya. Boleh pade setengah matang ya, pade? Setengah matang? Ya. Dua-duanya? Saya aja. Ini setengah matang juga, biar doyan. Bebas. Tuh, bebas kan? Nih, Indomie. Indomie-nya nih. Indomie rendang. Nah, Indomie biasa. Sekte baru, Indomie toprak. Bisa ngabisin 3 dus Indomie ya, Pak De ya? Iya, kalau satu minggu. Satu minggu ya. Kurang lebih 120-an ya, Pak De itu ya. Betul. Kalau juga harus lebih ya. Berarti jualan dari sore sampai jam berapa, Pak De? Kalau malam Minggu sampai jam 12. Sampai jam 12. Ini setengah matang. Wih, mantap, guys. Setengah matang ini punya yang biasa. Pak De, yang setengah matang yang rendang, Pak De. Dia juga sama kok mau. Pak De, ya. Kuncinya apa sih bisa bertahan selama dari 2005 sampai 2024 nih? Sebenarnya kepercayaan, masalah bumbu. Bumbu gak bisa dibohongin. Biarpun bumbu sama, beda tangan beda rasa. Insya Allah. Bukan kita ngada-ngada kok. Yang ngasain yang lidah itu yang makan, bukan saya. Kalau saya mah bukan ini. Dengan ngulek-ngulek gitu aja. Ngulek-ngulek ya. Berarti Pak Dema dari dulu jualan terus, Pak De belum pernah kerja di perusahaan gitu? Saya pernah sih ngalamin. Di mana tuh? Kerja mebel. Apa? Kerja mebel. Mebel, oh. Bubuknya. Bubuknya dibisa. Ah, langsung aja, Pak De. Langsung aja. Langsung aja. Nggak dibisa? Nggak. Ada tempatnya nggak, Pak De? Ada, ini makanya saya piringin. Nggak, maksudnya duduk. Ada, Pak De. Oke. Di sini, samping. Oh, ini mantap nih. Dibisa apa campur? Bebas, Pak De. Bisa nggak apa-apa. Bisa aja ya. Oke. Okay. Ini buat contoh aja gitu ya. Oh, mantap nih. Nah, ya. Ini udah selesai. Oke. Okay. Mau dibawain? Boleh, okay. Pak De. Bawain, Pak De. Saya aja, Pak De. Oke, siap. Wah, guys. Ini dia. Indomie. Toprak Indomie rendang. Dangdut. Sekte. Jangan kan menimin surat dan nitip.
Haji, sehat selalu semuanya.